Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilson Laringke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama seluruh anggota dan pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Saya berharap semoga momentum Idul Fitri tahun ini kita akan memperbaharui komitmen kita dalam rangka memutus penularan COVID-19. Untuk itu, marilah kita mengikuti seluruh anjuran dari pemerintah maupun otoritas kesehatan, yakni dengan menjalankan program-program seperti 5M, gunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Semoga dengan upaya yang kita lakukan bersama ini, seluruh persoalan terkait dengan COVID-19 dapat kita atasi bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.